Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar, selamat sore dan selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di sore hari ini tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar terupdate seputar Leslar. Di mana di sini ada kabar dari Indosiar para sahabat. Katanya disuruh pilih tim superstar sesuai genre favorit kalian tentunya. Dan kalian pilih tim mana nih? Ada tim dangdut girl dan ada tim pop girl ya para sahabat. Dan tentunya di tim dangdut girl ada Lesti Kejora, ada Rara Lida, Selvie Lida, Evi Masamba, dan Meli Lida nih para sahabat. Serta pop girlnya ada Tia Avidua, Maria Kalista, Joy Destin, Tobing, WOD Official, dan Agnes Sevira. Tentunya yuk pilih supporter sesuai genre musik favorit kalian, tim dangdut girl atau tim pop girl nih para sahabat ya. Dan di kabar berikutnya, kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih dengan foto ini? Foto ini adalah foto kakak Rizky Billar nih para sahabat, yang tentunya lagi ceramahin Markona. Dan tentunya sangat lucu sekali dan bengek ya, buat sakit perut nih kita ngelihatnya. Kakak Rizky Billar berdandan ala-ala Arab. Lucu sekali ya para sahabat. Dan teruntuk Markona nih, jangan sampai ngomong yang enggak-enggak nih, bakal ada Rizky Billar nih yang turun tangan ya. Dan di kabar berikutnya juga ada unggahan dari Piki Prasetyo nih para sahabat, yang ternyata diam-diam mengagumi Dedek Lesti Kejora nih para sahabat. Wah. Dan Vicky Prasetyo ketika di acara Oke Bos bareng Raffi Ahmad, ternyata Dedek Lesti Kejora suaranya sangat bagus katanya ya. Serta ada unggahan dari kakak Rizky Billar, Haris Firja dan Adi Sky, tentunya di syuting JWB nih para sahabat. Dan tentunya syuting JWB ini melihat bahwa kakak Rizky Billar menabrak seorang wanita nih. Aduh, gimana kelanjutannya? Jangan lupa untuk selalu pantengin JWB 2 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya jangan lupa ya. Dan kita doakan saja semoga syuting kakak Rizky Billar sore hari ini dilancarkan. Dan semoga hubungan percintaan dari Lesti Kejora dan Rizky Billar segera menuju halal. Dan tentunya kita tunggu nih kabar bahagia dari Leslar ya. Dan siap-siap untuk kondangin bareng di bulan Juni. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune di channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.